anak susah bicara, Mom. Begini, tiga cara merangsang kemampuan bicaranya. Di usia 1,5 tahun, buah hati Mom A sudah bisa berbicara hingga 3-4 kata, buah hati Mom B sudah bisa berbicara hingga 5 kata, lantas kenapa buah hati saya belum juga mau bicara? Padahal ia sudah mengerti saat diminta melakukan sesuatu, sudah mengerti akan kalimat perintah dan larangan. Mom, pernah mengalami hal semacam ini? Komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting di setiap kehidupan seseorang. Dan komunikasi ini sebaiknya juga diajarkan kepada buah hati sejak mereka sedini mungkin. Saat buah hati bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan hanya untuk mengucap 1-2 kata, kemampuan itu tidak jarang telah berhasil membuat setiap orang tua merasa bangga. Tapi sayangnya, beberapa anak mengalami keterlambatan bicara atau susah bicara. Ketika buah hati mengalami keterlambatan bicara, tak usah terlalu khawatir atau cemas, Mom. Dilansir dari laman parents.com, setiap anak memiliki kemampuannya sendiri-sendiri di dalam tumbuh kembangnya. Ada beberapa anak yang cepat bisa bicara tapi malas jalan. Ada pula yang cepat jalan tapi malas bicara, dan masih banyak lagi. Mengenai anak yang susah bicara atau mengalami keterlambatan bicara, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merangsang kemampuan bicaranya. Berikut beberapa cara tersebut. Ajak berkomunikasi. Cara pertama yang penting dilakukan adalah mengajak anak berkomunikasi. Ketika orang tua atau lingkungan anak mengajaknya berkomunikasi, indera pendengaran sekaligus indera pengecapnya akan berkembang dengan sendirinya. Anak akan meniru apa yang dikatakan orang tua dan mulai memahami apa yang diinginkan orang tua. Ia juga akan belajar mengenal banyak kata. Ajak buah hati berkomunikasi agar ia lekas bisa bicara. Copyrightpexels.com. Jadilah orang tua yang seekspresif mungkin sehingga memancing respon buah hati untuk sekedar tertawa hingga mengeluarkan suara-suara ala bahasa bayi sampai ia mampu bicara. Lakukan setiap komunikasi dengan cara yang menyenangkan dan mudah ditangkap oleh buah hati. Ajak anak bermain dan bersosialisasi. Bermain merupakan cara ampuh untuk mengajak buah hati berkomunikasi dan berinteraksi. Pastikan untuk mengajak buah hati bermain berbagai macam permainan yang merangsang tumbuh kembangnya. Jangan malas untuk mengajak anak berkomunikasi selama bermain. Rangsang otaknya dengan suara, gambar atau aktivitas yang membuatnya lebih komunikatif. Sangat disarankan pula bagi Mom untuk mengajak buah hati bermain bersama teman-temannya yang seusianya. Memperkenalkan buah hati ke lingkungan sekitar, mengenal banyak orang juga mengenal teman akan mengasah kemampuan bicara juga kecerdasannya. Lakukan terapi jika sampai usia 3 tahun anak belum juga bisa bicara dengan jelas, sebaiknya lakukan terapi. Tanggapi setiap bicaranya dengan tenang, sabar dan minta buah hati untuk mengulang pengucapannya dengan pelan agar lebih bisa dimengerti. Hindari menertawakan buah hati ketika ia mengalami kesalahan pengucapan atau bicara. Menertawakan buah hati justru bisa membuatnya minder, trauma atau yang lebih buruk lagi mengira apa yang dilakukannya sudah benar. Minta buah hati meniru gerak bibir Mom dan mengucapkan setiap kata secara pelan-pelan. Lakukan hal ini terus-menerus dengan cara yang menyenangkan, dengan hati sabar serta tenang. Hindari membentak buah hati atau memarahinya saat ia melakukan kesalahan saat belajar bicara. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merangsang kemampuan bicara buah hati. Semoga informasi ini bermanfaat ya, Mom.